Pangeran Edward atau Duke of Edinburgh dari Kerajaan Inggris memberikan penghargaan The Duke of Edinburgh International Award untuk 23 anak muda Indonesia. Acara ini berlangsung di British School Jakarta, Tangerang Selatan. Pangeran Edward, adik dari Raja Inggris Charles III, memberikan penghargaan The Duke of Edinburgh International Award yang diberikan untuk 23 anak muda Indonesia. Penghargaan ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1993. Tujuannya memberikan pengalaman bagi generasi muda untuk dapat mengembangkan keterampilan serta turut aktif dalam komunitasnya. Pemberian penghargaan ini berlangsung di British School Jakarta, Tangerang Selatan, Jumat 24 November. Dalam sambutannya, Pangeran Edward mengatakan, dirinya bangga kepada 23 anak Indonesia karena berhasil mendapatkan medali emas. It's for these young people that is really special. And there are probably those, I'm guessing that there may be some others who are on your way to achieving awards, perhaps maybe done your bronze, maybe done your silver. I hope that next time you're going to be coming up on the stage to come and collect your goals. So I wish you the very best of luck. But for you, you're the ones achieving. The reason we're all here today is because of you. So congratulations. Di sisi lain, Presiden Direktur Duke of Edinburgh International Award Indonesia, Driva Sahirsja, mengatakan program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas generasi muda dengan menerapkan prinsip bersaing dengan diri sendiri. Prinsipnya, kalau namanya program Duke of Edinburgh adalah there is no competition, you only compete with yourself. Kita punya nggak disiplinnya untuk menyelesaikan program sampai goal? Kita punya nggak kemauan untuk disiplin dan sense of purpose-nya? Jadi sebenarnya tuh nggak ada compete dengan teman lain. Seleksinya nggak ada, kitanya punya nggak disiplinnya. Dalam kegiatan tersebut, Pangeran Edward juga melihat sesi latihan sepak bola serta pertunjukan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka dari Kota Bandung. Dari Tangerang Selatan, Banten, Musdafar Fausan, Kantor Berita Antara, mewartakan.